Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقروتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dari Allah juga, Allah menetapkan, memberi keizinan kepada kita semua untuk berada di salah sebuah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sekasih-kasih tempat di sisi Allah ialah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah ialah pasar-pasar. Oleh kerana itu, keberadaan kita ini di rumah Allah, sama-samalah kita mengucap syukur banyak-banyak. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan, neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahibul fadilah, tuan imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, para pendengar, sedang jemaah semua. Marilah di kesempatan ini kita mengambil peluang untuk sama-sama duduk dalam lingkungan majlis yang insya Allah kita mohon mudah-mudahan majlis pada malam ini dinaungi dengan sayap para malaikat yang mendoakan kita tidak putus-putus kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan doa Allahumma ufirli, Allahumma ufirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilahnya. Ya Allah, rahmatilahnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, beruntungnya kita pada malam ini, pada malam ini menjelang 5 Rabiul Awal, 5 Rabiul Awal tahun 1437 Hijrah. Marilah sama-sama kita memperkatakan sedikit perihal mengenai seorang insan yang sangat berjasa kepada kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sama-sama kita kongsi satu tajuk pada malam ini yang akan dibahaskan. Insya-Allah saya yang fakir ini akan membahaskan satu tajuk, yakni tajuk yang melibatkan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah langkah menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rahmah, nabi yang membawa rahmat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepotong ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah diutuskan engkau wahai Muhammad melainkan
menjadi rahmat kepada sekalian alam. Apabila kita memahami ayat ini, menunjukkan kepada kita betapa rahmatnya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang membawa ajaran agama yang benar di sisi Allah, yakni Islam. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya sebenar-benar agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu misi ingin menyelamatkan kita di akhirat kelak daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selamatnya kita di akhirat kelak bukan kerana amalan kita. Selamatnya kita daripada azab api neraka Allah bukan dengan amalan kita, tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, kata Nabi, lan yanjua ahadum minkum bi amali, tidak akan berjaya di akhirat kelak seseorang di antara kamu dengan amalan. Lalu tanya para sahabat, wala anta ya Rasulullah, begitu jugakah engkau wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, ya, wala ana, dan aku pun tidak akan selamat di akhirat melainkan illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, melainkan aku diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang datangnya dari Allah. Apabila kita memahami hadis ini, nampak sangat bahawa amalan yang kita lakukan ini bergantung penuh, bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah marilah kita mengambil, memohon, menyandarkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Allah, ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat Allah sahajalah dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Oleh kerana itu, bila kita tahu bahawa perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa rahmat, jadi sayugia kepada kita, wajiblah bagi kita untuk meneladani, mencontohi peribadi ataupun sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pakai sebagai syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang insan seperti kita juga, manusia biasa, akan tetapi dipilih oleh Allah menjadi insan yang paling mulia. Bahkan di akhirat kelak Nabi menyatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku penghulu segala manusia di akhirat nanti pada hari kiamat, aku penghulu segala manusia. Oleh kerana itu, apabila kita memahami keadaan begitu, maka sungguh-sungguhlah perlu kepada kita untuk kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah kepada kita perjalanan hidupnya dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Karena itulah kita perlu mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, tuan-tuan, kata Nabi, taraktu ba'di in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati, au kama qala. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu dua perkara. Taraktu amrain lan tadillu abada min ba'di. Aku tinggalkan kamu dua perkara selepas peninggalan aku, yang mana tidak akan sesat selama-lamanya. Tuan-tuan, Nabi memberi jaminan tidak akan sesat selama-lamanya. Satu jaminan yang sangat besar maknanya, sangat hebat untuk kita hayati
iaitu Nabi kata tidak sesat selama-lamanya. Tuan-tuan, kita kalau beli barang jaminan 5 tahun, 10 tahun, suka hati kita. Kereta 10 tahun jaminan. Tak ada lagi. Eh? Tapi kalau ada, Allahu Akbar. Suka hati kita. Tapi ini jaminan selama-lamanya. Subhanallah, tuan-tuan. Apabila Nabi kata kita berpegang kepada kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita benar-benar meletakkan di dalam pemahaman kita dan kesungguhan keazaman kita untuk kita mempelajari sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa sunnah dan para ulama kita melihat mereka mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Imam-imam hadis kita melihat mereka ini bukanlah di kalangan orang-orang Arab, namun mereka bersungguh-sungguh. Walaupun mereka bukan bangsa Arab, tapi mereka nak supaya mendapat tempat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak. Mereka nak dapat juga walaupun mereka bukan orang Arab. Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, imam hadis, telah mengumpul hadis-hadis dan salah sebuah kitab yang pernah dinukilkan, yang pernah ditulis oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau menulis Syama'il Muhammadiyah, satu kitab yang membincangkan mengenai susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga menceritakan sifat-sifat baginda, akhlak-akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ini, Imam Tirmizi ini bukan bangsa Arab, tuan-tuan. Dia orang yang berasal daripada Uzbekistan, tak silap saya. Begitu juga imam-imam hadis yang lain. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim, dan banyak lagi nama-nama para ulama, alim ulama, salafun as-salih. Mereka ini kebanyakannya juga bukan di kalangan bangsa Arab, tetapi mereka nak dipilih orang yang mendapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya benar-benar kamu kasih cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu pasti akan dapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan kamu diampuni dosa-dosa kamu oleh Allah ta'ala. Inilah syarat yang utama untuk kita mendapat cinta dari Allah, ialah dengan kita meneliti, meneladani sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana apa yang saya katakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita perjalanan hidupnya dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Terkadang di kalangan kita, tuan-tuan, memperkatakan tentang sunnah-sunnah yang besar-besar. Betul, kita boleh memperkatakan sunnah-sunnah yang besar-besar. Tapi ada juga di kalangan kita terlepas pandang kepada sunnah-sunnah yang kecil. Sebenarnya apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah yang kecil inilah, dia akan memberi satu momentum, kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah meneruskan
untuk mendaulatkan sunnah-sunnah yang lebih besar lagi. Mohon maaf untuk dikatakan bahawa kadang-kadang kita bak masuk masjid pun tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melangkah dengan kaki kanan pun ramai lagi gagal untuk mempraktikkan sunnah ini. Kecil sahaja tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulakan sesuatu yang baik dengan anggota kanan. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dalam hadis Nabi ini banyak menggunakan tamayyunu fi sya'ni kullih, belah kanan pada perkara-perkara yang baik. Masuk masjid tuan-tuan, minum air, makan nasi dengan tangan kanan. Kadang-kadang ramai juga terlepas pandang, saya melihat gelagat umat sekarang di akhir zaman ini minum dengan tangan kiri tuan-tuan. Minum tangan kiri. Kadang-kadang minta maaf dengan kata kopiah di atas kepala deh. Serbang lagi, mungkin jubah lagi. Kadang-kadang kita tak ingat tuan-tuan. Jadi tak ingat, tak ambil cakna buat sunnah-sunnah yang kecil ni. Minum air mineral tuan-tuan. Air mineral. Air mineral. Pegang dengan tangan kiri, nak buka penutup penutup botol dengan tangan kanan. Tak. Buka. Teguk air dengan tangan kiri juga. Sepatutnya tukar. Minum dengan tangan kanan. Sunnah yang kecil sahaja. Namun di sisi agama kita syarak melihatnya besar sebenarnya tuan-tuan. Pernah satu ketika dalam hadis diceritakan seorang rajulan, seorang lelaki yang yakulu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di sisi Rasulullah. Dia makan di sisi Rasulullah tapi makan dia itu dengan tangan bishimalih, dengan tangan kiri dia. Dia makan dengan tangan kiri lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Kul bi yaminik." Minumlah, makanlah kamu dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Lalu orang ini jenis menjawab rupanya. Dia jenis menjawab. Dia kata kepada Rasulullah, "La astati'." Aku tak mampu nak buat dengan tangan kanan. Dia degil. Dia makan juga dengan tangan kiri dia. Dia degil. Lalu Rasulullah kata, La astata'ta, adakah kamu tidak mampu buat begitu? Dia berdegil, dia meneruskan makan dengan tangan kiri dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mana'ahu illa al-kibr. Tidaklah terhalang dia daripada nak lakukan dengan tangan kanan melainkan kerana ada pada dia illal kibru, sifat sombong. Kerana ada dalam hati dia terpendam satu sifat yang jahat, iaitu sifat sombong. Selepas itu ditakdirkan Allah dia tidak dapat, fama rafa'aha fi ila fihi, dia tidak dapat lagi mengangkat tangan dia untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Kerana dia melawan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, sunnah yang kecil sahaja tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan jangan buat begitu. Oleh kerana itu memberi faham kepada kita betapa pentingnya kita cuba mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun sekecil-kecil perkara tadi. Insya-Allah dengan kita melakukan, melazimi sunnah-sunnah sebegini akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita lebih mampu melaksanakan sunnah-sunnah yang lebih besar lagi. Para alim ulama kita membahagikan dalam kitab-kitab fiqh mereka mana yang wajib, mana yang sunat, bukannya semata-mata untuk kita meninggalkan yang sunat. Bukan saja-saja nak suruh kita buat yang wajib saja, tidak. Tapi ingin memudahkan kita memahami agama ini supaya kita
boleh membezakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sunnah ini terkadangnya lebih besar pahala daripada yang wajib. Besar pahala sunnah daripada yang wajib. Terkadangnya, contohnya, ucapan salam. Ucapan salam. Memberi salam adalah sunnah. Adalah sunnah sahaja. Menjawab salam adalah wajib. Orang bagi salam pada kita, tuan-tuan, assalamualaikum, dapat pahala sunat. Kita dengar wajib kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memulakan salam dia lebih besar pahala dia. Dan marilah kita menyebarkan, memanjangkan sunnah-sunnah yang sebegini diamalkan di dalam kehidupan kita. Kerana tuan-tuan ingat bahawa kita tidak tahu amalan manakah yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai amalan yang akan dapat rahmat Allah Taala. Begitu juga dengan kejahatan yang kecil, yang kita nampak kecil sahaja, tapi kemungkinan kita bimbangi amalan itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka pada kita. Kerana itulah kita mendengar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan kepada kita, yang saya yakin kita pernah dengar, pernah hanya dengan sedikit amalan yang kita nampak kecil menyebabkan orang itu masuk syurga Allah. Diceritakan dalam hadis seorang pelacur masuk syurga Allah kerana hanya memberi minum anjing yang kehausan. Begitu juga sebaliknya, tuan-tuan. Seorang yang taat pada Allah tapi akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Allah, diazab. Kerana apa? Udzibat imra'atun hab fi hirratin habasatha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diazab perempuan itu oleh kerana dia mengurung seekor kucing sahaja. Mengurung seekor kucing, tidak beri minum, tidak beri makan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, kita tak tahu amalan mana yang Allah Taala pandang, mana satu amalan yang Allah Taala murka kepada kita. Sebab itulah jangan kita meremeh-temehkan perkara-perkara baik yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremeh-temehkan perkara ma'ruf, perkara yang baik walau sekecil mana pun, walaupun dalam keadaan Nabi kata antalqa akhaka, kamu bertemu dengan saudara kamu biwajhin taliq, dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria, senyum. Senyum pun sedekah, tuan-tuan. Mudah sahaja nak buat amal kebaikan ini. Tuan-tuan, hidup kita penuh dengan pahala sebenarnya. Kehidupan ini adalah pahala selagi mana kita pandai nak cari pahala dia. Yang penting kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan kita itu menempati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah maka dengan itulah kita bakal mendapat habuan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang dikira untuk mendapat rahmat Allah dan dimasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah atas amalan yang kita lakukan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sekali lagi kita merasakan betapa pentingnya untuk kita meneliti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam diamalkan di dalam kehidupan kita. Teringat saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang saya pernah dengar daripada seorang alim ulama kita. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam hadis yang sahih tak silap saya, uridat alayya a'malu ummati, dibentangkan kepada aku, Nabi kata, dibentangkan kepada aku amalan-amalan umat aku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baiknya dan yang jahatnya. Dibentangkan kepada Nabi amalan umatnya yang ramai, dibentangkan kepada Nabi. Lalu Nabi kata, fawajattu, dan aku dapati,
fi mahasini a'maliha, di antara kebaikan amalan yang kecil sahaja yang pernah umat aku buat tapi mendapat rahmat Allah. Amalan apa? Amalan yumatul adha anit tariq. Dia hanya mengambil benda yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan di tengah jalan. Kecil sahaja amalan itu, tapi amalan itu dibentangkan kepada Rasulullah. Amalan ini menyelamatkan umatmu wahai Rasul. Begitu juga sebaliknya, ada amalan yang dibentangkan kepada Nabi, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, amalan yang buruk, amalan yang buruk tapi kita nampak kecil, itu menyebabkan Allah Ta'ala tak suka. Apa dia? An-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dalam hadis tu kata nukha'ah, berkahak. Berkahak dalam masjid tidak dikambus kahak. Zaman Nabi, lantai masjid adalah tanah. Orang yang berkahak dalam masjid, buang kekotoran dalam masjid, buang kekotoran, tidak dikambus. Itu antara amalan walaupun kecil tapi menyebabkan Allah Subhanahu Taala tak nak bagi rahmat kepadanya. Tengok tuan-tuan, takut kita, takut kita dengar begini. Sebab itulah dalam hal tu kita boleh kiaskan juga. Janganlah kita sewenang-wenang nak buang sampah dalam masjid. Nak buang, nak potong kuku, kerak kuku, kumpul letak dalam tepi masjid. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita terpijak juga kuku orang duduk dalam masjid. Tajam pula kuku dia. Ini jangan buat amalan gini tuan-tuan. Amalan sebegini jangan dibuat. Kita bimbang. Masuk dalam hadis tadi, kias kepada hadis tadi, takut kita dikira sebagai amalan yang jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak untuk diperkatakan. Kalau tuan-tuan boleh hadiri pengajian-pengajian sebegini, carilah pengajian-pengajian yang boleh mendekatkan kita kepada pengetahuan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, bagaimana ilmu akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Tuan-tuan cubalah dengan umur kita yang pendek ini. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur, purata umur umat aku kata Nabi di antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Purata kebanyakannya begitu. Hidup kita ni, kalau katakanlah hidup kita ni tuan-tuan 70 tahun, 80 tahun lah. Biar up sikit, 80 tahun lah hidup kita. Tuan-tuan 80 tahun, kita tidur berapa jam tuan-tuan? 8 jam lah katakan, jenis tidur 8 jam. Tambah pula tidur siang, siang hari pun tidur. 12 jam tidur, separuh hari tidur. Ada hak jenis gitu. Tidur 12 jam. Maka tengok kalau umur kita dalam sehari separuh hari dah tidur, umur 70 tahun, 60 tahun, umur 60 tahun katakan, 30 tahun tidur. Subhanallah. Tuan-tuan banyak kita tidur. Tu pun tak termasuk tidur dalam kuliah. Maka kita fikirkan, banyak mana lagi ruang-ruang waktu yang kita berbakti pada Allah. Tolak waktu kita makan, kita minum, kita buang air. Banyak mana kita berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya teringat dalam ayat Al-Quran, satu gambaran yang Allah Ta'ala nyatakan, apabila manusia dibangkitkan di akhirat kelak, fi sa'idin wahid, dalam tempat yang lapang di padang mahsyar, di antara mereka ada yang saling bertanya di antara satu sama lain. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Di antara mereka ada yang kata, bila dibangkitkan di akhirat nanti, dia kata labithna yauman, kita dulu kat dunia sehari je, dia kata. Hidup sehari je dia rasa.
seolah-olah Allah Ta'ala bagi kehidupan dia, umur dia sehari saja. Yang lebih kurang daripada itu, au yauman au ba'dha yaum, ataupun separuh hari. Separuh hari je kita duduk dalam dunia dulu, saling tanya-menanya ketika itu. Deh, sebab mereka merasakan pendek nak berbanding dengan akhirat kelak, kehidupan yang khalidina fiha selama-lamanya, tidak ada penghujungnya, tidak ada penghujungnya masa itu. Tuan-tuan, orang yang masuk di dalam syurga Allah selama-lamanya, orang yang masuk neraka Allah, kalau Allah Ta'ala takdirkan dia khalidi juga, khalidina fiha selama-lamanya. Oleh kerana itu, bila kita fikir begitu, umur kita yang singkat ini, tak dapat tidak kita nak gapai rahmat Allah Ta'ala, melainkan kita kena teladani syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batin kita, tuan-tuan, batin kita dengan Allah, dengan Allah, syariat zahir kita dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatlah kita di akhirat kelak. Sebab itu marilah tuan-tuan, tuan-tuan perlu mencari satu kesedaran, suntikkan semangat untuk sentiasa melazimi rumah-rumah Allah ataupun mana-mana majlis-majlis ilmu. Selagi mana kita duduk dalam lingkungan orang yang berpesan dengan kebenaran, pesan berpesan dengan kesabaran, Allah bagi satu jaminan, tidak akan rugi. Surah yang sentiasa tuan-tuan baca, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pesan berpesan dengan kebenaran, watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Selagi mana kita duduk di dalam lingkungan manusia yang sentiasa berpesan di antara satu sama lain, kita tidak akan rugi. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena masuk di kalangan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi yang Allah Ta'ala sifatkan tadi. Semua manusia rugi, tapi dikecualikan Allah, orang-orang yang duduk dalam lingkungan beriman, beramal soleh, pesan berpesan dengan kebenaran, pesan berpesan dengan kesabaran. Kita mesti beriman. Macam mana nak mantapkan iman kita ini? Bukan iman sahaja, mestilah beramal soleh. Zahirkan, luahkan, lahirkan amalan-amalan soleh. Bagaimana pula nak istiqamah dengan amalan soleh ini? Allah gandingkan ayat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Mesti kita ini buat telinga kita jadi ibadat, dengar orang pesan semua, dengar, selalu mendengar perkataan-perkataan yang baik yang boleh menyuntik balik semangat kita, iman kita ini, yang mana kita tahu iman kita sifatnya yazidu wa yanqus, kejap-kejap naik, sekejap-kejap turun. Sebab itulah nak naikkan iman kita ini dengan cara kita mendengar kalam-kalam yang baik. Dan tidak adalah kalam yang terbaik melainkan kalam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, dan kalam yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Oleh kerana itu, kita perlu mengaji, sentiasa mencari ilmu-ilmu sebegini, kerana hakikat ilmu yang sebenarnya sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hakikat ilmu yang sebenar-benarnya lah apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diucapkan, disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menafikan ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu yang sebenar yang bakal menyelamatkan kita ke akhirat bukan ilmu dunia, bukan ilmu dunia ini, tapi ilmu yang menunjukkan kita jalan bagaimana nak kita menguruskan dunia, yakni kita berpandukan dengan Al-Quran dan berpandukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat sebegini perlu diberi suntikan kepada kita
dan kita hendaklah menyedari betapa pentingnya untuk kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku baginda, dari segi ucapan baginda, dari segi pengakuan baginda dan sebagainya. Semuanya kita mesti teliti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah apabila kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk caranya kepada kita, maka satu jaminan yang Nabi pernah nyatakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan di dalam hadis kursi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah seorang hamba itu dia mendekatkan diri kepadaku, Allah taala sebut dalam hadis kursi, sentiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat, sehinggalah seorang hamba itu hatta uhibbahu, dicintai oleh Allah. Kita pasti mendapat cinta Allah. Cinta Allah ialah rahmat Allah, belas kasihan Allah. Allah lihat kita dengan belas kasihannya. Dengan belas kasihannya itulah menyelamatkan kita, tuan-tuan. Kerana itu marilah sama-sama kita meneladani sebenar-benarnya apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia ini. Dan yang saya katakan tadi, yang terbaik ialah bila mana kita mencuba mencari sahabat-sahabat yang sentiasa menyeru kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu pesan Nabi untuk kita cari sahabat ini besar juga maknanya. Sehingga kan Nabi kata bahawa al-mar'u ala dini khalil. Nabi kata seseorang itu di atas agama sahabat dia. Atas agama sahabat dia. Sebab tu Nabi pesan falyanzur man yukhalil. Maka lihatlah siapa kamu bersahabat. Dengan siapa yang kamu bersahabat. Sebab itu carilah sahabat-sahabat yang boleh memberi satu perkara yang positif kepada kita, perkara yang baik, akhlak yang baik kepada kita. Antaranya ialah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, di surau-surau. Itu orang yang melazimi rumah Allah, orang yang melazimi surau masjid, ini orang-orang yang baik-baik, tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab itu Allah Taala pesan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Allah Taala bagi motivasi kepada Nabi ketika itu. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yang sentiasa menyeru Tuhannya pagi dan petang, mengharapkan yuriduna wajhallah. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di mana tu manusia-manusia begitu yang menyeru pagi petang, pagi subuh hari seru Allah, sembahyang tak tinggal, solat tak tinggal. Di mana dapatnya? Petang hari pula datang rumah Allah, panggilan azan, hayya ala salah, cepat-cepat nak pergi. Di mana orang yang sentiasa menyeru Allah ni? Di rumah-rumah Allah. Sebab itu tengok dalam ayat tu Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mencari dan bersabar dengan orang-orang yang sentiasa menyeru Tuhan pagi dan petang. Makna yang boleh difahami kepada kita, pendek katanya, orang sebegini ada di dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah. Sebab itu marilah kita bersahabat, menguatkan saf-saf ikatan kita ini dengan kita memenuhi rumah-rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita, tuan-tuan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya sesungguhnya, sesungguh-sungguhnya, sebenar-benar orang yang memakmurkan rumah Allah, ya'muru masajid Allah, orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah ini ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mendirikan solat, yang menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada sesiapa pun melain takutnya kepada Allah sahaja. Fa'asa, jaminan dari Allah. Fa'asa, mudah-mudahan datang dari Allah, sudah pasti dapat. Fa'asa an yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka ini sentiasa menjadi golongan yang muhtadin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapat petunjuk Allah, tuan-tuan, itulah bimbingan Allah, inilah yang kita sangat dambakan, yang kita sangat inginkan supaya kita selamat. Dan antara cara untuk kita sentiasa dapat petunjuk dari Allah ialah kita sendiri kena usaha, tuan-tuan. Kita sendiri kena berusaha bersungguh-sungguh nak dapat redha Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, wallazina jahadu, yang sentiasa sungguh-sungguh dia untuk dapat redha Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah lah yang akan bimbing, Allah lah yang akan memberi petunjuk untuk mendapat jalan yang benar. Kita nak kebenaran, tuan-tuan. Di zaman yang penuh dengan cabaran, akhir zaman ini, zaman mutakhir ini, zaman kita menghampiri berlakunya kiamat, kita dihidangkan dengan pelbagai macam da'iyah-da'iyah yang kadang-kadang boleh memesongkan akidah kita. Satu kecelaruan yang berlaku, puak ini mengatakan dia benar, puak itu mengatakan dia benar. Celaru kita, tuan-tuan. Mana satu kita nak ikut, tuan-tuan? Satu fitnah yang sangat-sangat dahsyat berlaku. Antaranya yang terbaik ialah apabila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan mana jalan benar, tuan-tuan. Dan ingatlah yang terakhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah lah yang akan menjadi kepada kamu dapat membezakan, furqana, dapat beza mana baik, mana benar dan mana salah, mana yang batil. Dan insya-Allah mudah-mudahan marilah sama-sama kita mengambil manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan insya-Allah kita mengharapkan Allah memandang kita pada malam ini dengan pandangan rahmatnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.